Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari AKBP Resort Surabaya. Pada hari ini, hari Rabu 21 Agustus 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih setia-Mu yang kami terima hingga pada saat ini. Kami beroleh sukacita, begitu juga dengan kekuatan, terlebih Tuhan, nafas kehidupan. Dan Tuhan telah berikan kami kepada kami satu hari yang baru, yang tentunya Bapa hari ini adalah hari yang penuh harapan bagi kami. Kami akan beraktivitas di dalam pekerjaan kami masing-masing. Untuk itu Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Untuk itu berikan kami hikmah kebijaksanaan agar kami dapat mengerti dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3. Kejadian pasal 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan lalu terang itu jadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terang itu tentu sangat kita perlukan di dalam hidup kita. Bahkan kita bisa mengatakan terang itu adalah hal yang paling utama di dalam kehidupan kita ini. Tanpa terang, kita tidak bisa melihat segala keindahan ciptaan Tuhan. Tentu ketika kita tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan, berarti rasa untuk bersuka cita itu kurang. Tetapi karena terang itu kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu menciptakan dunia ini sangat indah. Bagaimana Tuhan itu membuat segala mujizat-mujizat di dunia ini. Kita bisa melihatnya melalui terang itu. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sepantasnya kita harus bersyukur. Boleh kita bayangkan bagaimana ketika hidup kita tanpa terang? Tentu kita tidak bisa beraktivitas, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan mungkin kita merasa bahwa hidup kita bisa saja menjadi hampa tanpa terang. Tetapi di dalam nas ini kita melihat bahwa Allah menciptakan terang itu tujuannya adalah supaya manusia tahu bersyukur. Karena melalui terang itu manusia dapat melihat bagaimana kasih Allah tidak berkesudahan di dalam hidup kita ini. Dan melalui nas ini kita juga melihat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, betapa berkuasanya ketika Tuhan berfirman. Kita melihat, membaca kembali bahwa ketika Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dunia ini firman Tuhan yang paling berkuasa. Ketika Dia berfirman, maka tak satu pun yang mampu untuk menghalanginya. Maka setiap firman yang dijanjikan kepada kita manusia, harusnya itu kita percayai. Dan itu menjadi pegangan hidup ketika Tuhan berfirman akan memberkati kita. Selama kita hidup di dunia ini, tentu itu harus menjadi sebuah motivasi bagi kita percaya akan firman Tuhan itu akan betul-betul terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Berkatnya tiada pernah berhenti siang dan malam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita selalu diberkati, kita selalu diberi sukacita, kesehatan. Itu adalah firman Tuhan, itu adalah janji Tuhan. Jadi melalui nats ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita dihimbau untuk selalu percaya kepada-Nya, lebih takutlah kepada Tuhan. Bahkan kita harus selalu bersyukur
di dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak kita semua untuk merenung, bahkan untuk memikirkan kira-kira apalah yang kita bisa lakukan tanpa terang. Tentu Bapak Ibu saudara-saudari, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu, karena terang itu telah diberikan Tuhan kepada kita, telah diciptakan oleh Tuhan, maka kita seharusnya, hidup kita seharusnya selalu bersyukur. Dan buah dari rasa bersyukur itu, Bapak Ibu saudara-saudari, karena sampai saat ini terang ini masih kita nikmati, terang ini masih memberikan kita waktu untuk berkarya, waktu untuk bekerja, maka kerjakanlah yang baik, kerjakanlah selalu yang bagus. Jangan sia-siakan terang yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sia-siakan terang yang Tuhan berikan untuk kita melihat keindahan Tuhan. Lestarikan dan jagalah keindahan ciptaan Tuhan. Dengan itu kita sudah menunjukkan rasa bersyukur dan terima kasih kita atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika Tuhan berfirman, tiada satu pun yang menghalanginya. Untuk itu, inilah menjadi pegangan hidup bagi kita, bahwa Tuhan telah berfirman kepada kita, memberikan janji kepada kita, maka jangan sampai ia murka, jangan sampai ia marah, karena kita selalu larut di dalam perbuatan dosa yang tidak Tuhan kehendaki. Maka segeralah bangkit, segeralah bergegas, berbuatlah yang baik di dalam hidup kita ini. Jauhkanlah hal-hal dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Karena terang itu sejatinya harus kita pakai untuk memuji, memuliakan namanya lewat perbuatan-perbuatan kita. Semoga kita dimampukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami, yang mengingatkan kami bahwa firman-Mu sungguh berkuasa. Jika Engkau berfirman, tiada satu pun yang dapat menghalanginya. Untuk itu Bapa, kami mengaku, kami percaya, bahkan di dalam hidup kami pun masing-masing, kami percaya bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kami, itu kiranya akan terlaksana. Kau telah berjanji bahwa akan senantiasa memberkati kami. Kami percaya Tuhan, tetapi supaya itu kami dapat, semestinya kami pun di bumi ini harus tunduk taat setia kepada-Mu. Untuk itu mampukan kami menjadi orang-orang yang percaya, menjadi pengikut-Mu yang sejati, pengikut-Mu yang setia. Berkati kami Bapa di dalam setiap aktivitas kami, berkati dalam setiap pekerjaan kami, kemanapun kami melangkah, Tuhan jagai kami. Apabila ada jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan sembuhkan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.